Street Lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hunter Sejati Secret Street ID. Kita opening dulu ya. Breakfast together. Street ID. Kita hunting lagi dan gue lagi hunting di salah satu mall yang terbengkalai juga ya. Sebetulnya nggak terbengkalai, cuman sepi banget guys ya. Ini dulu bekas X-nya Carrefour. Jadi gue akan coba masuk ke dalam dan siapa tuh kita dapat nemu harta karun ya. Kasih ada berapa orang di bawah. Kita coba masuk ke dalam. Berarti parkirnya di depan ya. Ya udah kita parkir depan aja guys. Parkir depan aja. Kita nggak perlu masuk kali ya. Kita parkir di sini aja guys. Nggak masuknya guys, tangga. Dan ini posisi mainan udah ada berapa di pintu masuk guys. Jadi kita langsung masuk aja, sepi banget di sini sumpah. Ini gudang pertama kali ya. Kita coba lihat di sini nih mainan-mainan cewek-cewek guys. Ada buat mandi, bebek-bebekan, Barbie-barbian. Cuman sepi-sepi begini harganya masih lumayan ya guys ya. Begini-gini Barbie 75 ribuan, terus ada yang masih 200, ratusan guys. Kalau diskon 50% ajib kayak ini ya. Nah ini mobil, wih cakep. Mobil si Kang Tahu nih, Toyota Trino guys. Ada 3 biji, ada VW juga nih, Star Trek. Mantap. Ini ada keranjang keramat nih kayak ini guys. Ini udah lama banget ya. Ada start majoret dari 54.000 terus sampai dengan 149. Berarti acak ini, udah enggak kayak terawat gitu guys. Ini ada biliar-biliar. Terus ini campur kayak majoret sama matchbox. Kalau matchbox ada kali ya. Coba kita angkat dulu satu guys. Ini majoret lama. Ini banyak ya. Ini kayak jip-jipan gitu ya guys ya. Gue udah mulai nggak hafal ini majoret begini, cuman mayoritas di sini tuh majoretnya polisi Dubai ya guys ya. Ini action figure gitu kecil-kecilan. Ini sih gue kirain tadi Lambo, majoret Lambo. Kalau ada majoret Lambo lumayan ya, cuman harganya berarti 22.000 guys. Ini kali 22.000 yang gede bukan ya. Cuman agak susah karena udah ketumpuk-ketumpuk guys, udah nggak ada yang rapiin lagi, udah ditumpuk aja di sini sama orangnya. Dan kayaknya ini memang udah diobral-obral begitu ya. Kalau mungkin obralnya di bawah 10.000 kayaknya langsung raib ini laku. Wih, ini hilang lagi. Nggak ada isinya guys. Nah, ini ada majoret-majoret bus, mini-mini bus juga. Yang HS-HS gitu ya. Tapi mayoritas memang apa, polisi-polisi Dubai begitu ya guys ya. Dan ini kayaknya majoret-majoret yang premium juga ada di sini guys. Jeep-jeepan kayak gitu ya. Land Rover. Nah ini cakep ini. Kan kapnya kebuka guys. Wih. Ini juga mantap VW-nya nih. Ini gak tau tapi gue takut nanya ntar harganya susah atau pas join. Terus ini masih deretan majoret si polisi-polisian guys, sama ini di sini sebelah sini juga ada action figure Smackdown gitu yang jatuh lagi ke bawah. Gua ambil dulu. Ini ada action figure-nya Undertaker kayak gitu-gitu ya guys ya, Kane kayak gitu ya. Guys. Jatuh mulu udah perasaan. Ini ada lagi guys. Tapi gue gak terlalu niat minat lah ya dengan majoret begini, tetap Hot Wheels sih gue sih ya. Helikopter-helikopterian juga ada di sini guys. Ini dia Hot Wheels dan ini untuk GoPro gue ya, waktu itu pernah gue beli guys. Ini ada yang baru cuman Batmobile doang ya, yang si kartun guys. Berarti pernah update ya kayaknya ya, karena ada seri-seri terbaru ini yang di 2022 kayaknya masuk nih guys. Dan dicampur sama Hot Wheels lawas ini tahun 2000-an. Aduh udah berantakan guys, nggak ada yang menarik sih di hati ya. Batmobile doang tuh yang seneng kalau funny Batmobile kayak gini ya. Ini juga cakep nih, tahun 2000 lawas juga nih, tahun lalu nih guys.
Gak ada sampai ke belakang. Ini yang lama-lama juga ya, masih di sini ya. Kartnya udah lusuh begini guys, masih ada di sini. Wah, ini tumpukan apa ya? Ini kayak model buat cetakan-cetakan begitu ya guys ya. Stakmo Fast Fun. Tapi nggak terlalu menarik sih. Ini ada taxi time juga, time taxi. Coklat guys. Nah, biasanya di bawah-bawah gini ada aja dapat jackpot guys. Tuh kan, ini udah lawas banget nih kartu. Aduh, kart 2017 paling 2016 kali ya guys ya. Lawas banget. Dulu memang di sini Carrefour dan di sini tumpukan Hot Wheels-nya banyak banget guys. Nah, ini ada juga. Ini dulu lumayan banyak. Dulu kan Carrefour di sini dan biasanya update satu kotak begitu terus langsung raib, guys. Gue pernah dapat 22.000 doang di sini. Hot item semua. Cuman ya makin ke sini makin mallnya enggak terawat begitu, jadi sepi pengunjung apalagi pas COVID kan. Jadi enggak ada yang datang sama sekali, jadinya kayak gudang mainan gitu. Cuman harganya tetap mahal ya. Kalau gue bilang kalau harganya misalkan jadi 15.000 ataupun 10.000. Wih, ini langka banget nih guys. Ini tahun berapa ini barang? Waduh. Tapi gua enggak deh. Kalau dikasih mau sih. Kalau beli kagak kali ya guys ya. Dan ini terakhir nih gua lihat di sini ada Nissan guys. Nissan cuman dari seri enggak tahu ya. 1 banding 40. Terus di sini juga ada Mitsubishi, cakep nih Mitsubishi guys. Cakep ya. Sama satu lagi Fast Furious yang warna pink. Udahlah segitu aja. Kita coba lihat di tempat mainan-mainan, guys. Nah, di sini kayak ada kayak Kid City gitu, model mainan Time Zone gitu, guys. Cuman enggak ada orang, gua takut di sini ya. Gua kabur aja. Enggak ada sama sekali, guys. Kosong, padahal ini udah lumayan sore ya, tapi kosong banget. Ini ada tembak-tembakan cuman enggak bisa diangkat kayaknya. Gua balik, guys. Thank you. Bye.